ojo mbok seneni, arahkan yang baik ya men. Ya, anakmu buka YouTube, kowe buka YouTube. Lah memang zamannya berbeda kok. Ya. Disesuaikan coba Mas Ruki ingin jadi nasihat mumpung kita syuting Mbak Upi, coba Mbak Upi anakku, anakku ini nasihat pakai lagu Mas Slamet ini memang mirah katakan Mas Slamet tidak usah pakai dalil-dalil, ini juga dari Quran dan Hadis cuma dibahasakan pakai lagu. Ayo Mbak Upi. Anakku itu seakan-akan Mas Slamet karo Mbak Tun nasihati Luki, anakku, anakku, anakku. Terus dunia yang akan kau alami. Luki.
Ruki, kowe bakal ngalami beda karo zamane Pak Slamet. Pak Slamet biyen ora kenal HP, ora kenal Instagram, ora kenal Facebook, saiki wis zamane beda yo. Mula Mas Slamet nek anak dolanan HP, aja mbok seneni, arahkan yang baik yo, Mat. Ya, anakmu buka YouTube, kowe buka YouTube. Lah memang zamannya berbeda kok. Terus, Mbak Upi. Tak sama. Berbeda dengan yang dulu. Cuma satu hal, saya mengingatkan kepada warga Bandungan, belajar harus pakai guru. Jangan belajar cuma sama Facebook, YouTube, WA, Instagram, tapi harus pakai guru. Karena orang yang belajar tanpa guru, gurunya setan. Hati-hati, doa guru itu penting. Ya. Tautan hati antara guru dengan murid itu penting. Wes ngene Pak Amanto, nek arep ngirit, rasa ngundang aku, cukup nyetel YouTube jamaah kon ngrungokke. Rampung to jane. Jane ngono kuwi. Ning apa ya luwes to? Wong aku ya butuh bensin. Terus, ngapik lho Pak Lurah iki. Dengan dunia yang ku alami. Bakal mengalami alam yang berbeda. Maka anak harus disiapkan dengan generasi pasca corona. Siapke. Kemarin wong tua dokon jadi guru. Kowe ngerti to jadi guru angel Pak Lurah? Enggak jal. Mengentuk tugas kok guru kon garap, ngancani wegah kowe. Tinggal udut, ngeludut dulu, udut dulu. Lanjut Pi. Wah, apik lho iki. Makin berliku-liku. Saiki berliku-liku, biyen sekolahke anak ning pondok, ning SD, SMP, metu rapi uripe kepenak, Pak. Orang dulu berprinsip akeh anak akeh rezeki, tapi dimaknai beda dengan zaman Orde Baru. Makna akeh anak akeh rezeki itu diambilkan dari Quran Hadis. Carilah keturunan yang banyak, andekan anakmu lebih dari satu, sing siji loro celelek, sing telu papat iso dadi bocah sing apik, bisa menjadi penutup yang lain. Tapi wong biyen akeh anak akeh rezeki dimaknai lain, padahal maknanya rohani. Ngenono sing dongake, ngenono sing gemateni waktu tua, bukan pada masalah banyak anak banyak rezeki menjadi beban orang tua. Wong biyen ra patek sugih ning anake do dadi wong kabeh. Makku, pakku ming tani anak pitu dadi wong kabeh. Ya maksude uripmu wah susah pancen pidato karo ora pengalaman ini kangen. Ngono. Ming pesen telu karo sedulure. Zi, aku pesen telu karo anak-anakmu siji. Didiken anakmu ngerti karo wong tua. Aja pisan-pisan nasehati anak nek kowe pas gek nesu. Karena nasihatmu yang tidak baik justru anakmu akan membencimu dan tidak mau mendengar nasihatmu. Nek kowe gek nesu, gek emosi aja nasihati anak. Nasihat ketika emosi justru menaruh dendam pada anak-anakmu. Zi loro. Kowe aja pati-pati ngijenke anakmu berkata yang tidak ada manfaat di depanmu. Kowe ngerti to, Mbak Alfa Queen, Fahril, Eva, Hilmi kayak ngomong apa perlu nih to? Ngerti to, Pak? Bojo kuwi ngomong karo kowe wedi, mesti melalui kowe to. Pak, bojo kula kalih kula wedi, arep merintah apa-apa melalui mbak-mbak iki. Kaya wingi kan di hotel Semarang ya, sama anak, arep perintah aku kon metok ora wani. Saking wedine sampe ngganggu privasiku. Bojoku kuwi. Aku moro rono nek anakmu wis turu, aku yo ngono. Akhirnya punya anaknya turu kula moro ten hotel bar kuwi terus blonjo tuku bakso karo mie ayam. Nah, 20.000 untuk telung mangkok. Nah, terus ngirit terus lanjut. Iki yo nasihat, Pak. Apik tenan iki. Lanjut. Ayo durasi. Liku-liku cari sekolah. Mas Slamet anak di sekolah kasih dhuwur. Ya. Mas Slamet lulusan apa? SMP, SMA, perguruan tinggi? SD. SD wis ngundang Kiai Fauzi ra ngenyang kok sedo dhewe. Nganu ra ngundang kuwi sing bathek api-api ra ngundang ditmu mbok nggo apa? Slamet SD ngundang aku, Slamet kuwi Slamet. Wong rezeki ora ana kaitane karo jenjang pendidikan, rezeki itu datang karena satu. Karena Allah meridhoi dua kemanfaatan telu kowe kuat. Akeh wong nalika mlarat kuat dan sugih ora kuat, akeh nek dadi rakyat kuat dan dadi pejabat ora kuat, akeh nek dadi makmum kuat dan dadi imam ora kuat. Kapan-kapan tuh tak jelaske nek ana sing undang nek. Lanjut Mbak Upi, anak sekolahke, Le. Le, sekolah sing dhuwur.
sedulur, ora usah mikir donya. Donya engko teko dhewe, aja mbok pikir. Wamal khayatud dunya ila mataul hurud, donyane kesenengan sing menipu. Pangkat sing paling dhuwur pensiun, jabatan sing paling dhuwur almarhum. Aja kuwatir kowe wedi donya. Tenan, aja kuwatir. Saiki donya wis dipikir pemerintah, loro tambake, ora mampu kae BPJS, bantuan 600.000. Napa kowe? Mati wedi kowe. Sing mbok wedeni apa mati? Ora 400 ditusi. Ora iso salat disolati, ora iso klambi diklambeni, ora kuat ning kuburan dipikul, ora iso takon kubur ditalkim karo mudine. Kok jodolongap-jolongap wis krasa apa priye kowe? Iya to ngono mbayai. Oh urip kok wedi. Mati kok wedi urip wani apa meneh mati? Lebih berani karena tidak ada kematian dalam Islam, eneng urip ten alam kubur. Lanjut, Pi. Liku-liku mencari nafkah. Mas, Mas Slamet, Mas, nek anakmu pengen jadi anak yang baik, rukumnya suara satu, beri dia rezeki yang halal. Karena rezeki yang haram akan meracuni diri anak. Anakmu pinter kaya ngopo, tapi rezekinya haram tidak akan pernah membawa manfaat bagi anak-anak kalian. Lanjut. Namun jangan berkecil hati. Kowe aja berkecil hati ya, Le. Nek pamamu ra ndek sawah, ra ndek kebon, sok kowe tuwa iso golek dhewe. Akeh wong tuwa sugih, anake ming dolanan doro karo adu jago. Aja berkecil hati, Le. Heh, Le, Le, Le. Aku Pak, Pak, Pak Yai, kula niki dileke mak kula. Mak kula dhewe kuwi. Tenan kuwi. Mak aku sekolah pinter, tekan luar negeri, ning kok ra ndek duit, ora sugih. Le, rezeki tidak semuanya datang dari dirimu. Bisa jadi rezeki datang dari orang lain. Nyatane apa akhirnya? Kulo untuk bojo ayu, anake wong sugih, kan rasa kerja untuk warisan. Lho orang tua kuwi. Terus maca kok, "Woman arut dunya, buat ibil ilmi. Woman arut akhirat, buat ibil ilmi. Woman arut huma, buat ibil ilmi." Cetok kok. Lanjut. Kopine iki lho cilik ora legi. Yontek wong enenge ya mung iki. Slamet nyenengke. Iya. Kuwi lho ndang guyu iki kaya bintang film nggone RCTI iki lho apa judule kuwi? Mas Al, Mas Al. Mas Al kaya Mas Al. Ah, iya kaya Mas Al. Pas syuting sing nggo lampu kae lho. Nek sing sultan iki sing ndi sing sultan iki? Aku iso ya lanjut lanjut pik lanjut. Durasi durasi durasi. Yo. Durasi, durasi. Jadilah manusia sakti. Mas Luki, jadilah engkau manusia sakti. Bagaimana caranya? Nih, denger. Cerdas, sabar, kreatif. Baik kudu berkreatif. Lebih cerdas timbang bapak lan ibumu. Ya Luki, bal SD mondok berkreasi. Ojo khawatir, ya. Ojo khawatir. Wong tukang syuting wis iso gondrong kok. Digelung nang mburi. Tekan kene. Sone bareng ki enak iki sone. Sing ra enake lak sing nunggone iki. Le, sok neh ki yo nggo jenggo kaos ngono kuwi. Mun baju sing apik wis nang mburi nyiliti kiai. Lanjut bareng lek ngaji wis ora krasa. Iki jam kuwi 3:30 iki bener ya? Iya, bener. Biasane pun mriki nek ngaos juga jam pinten, Pak? Gangsal ngundang dhewe kok. Apa sayang? Wis tak dongake dengan umur dawa. Engko sak bandungan mati kabeh sing urip gara-gara kowe ya. Ayo Pi, Pi rampungke Pi. Mas, lagu ini ngene lho Mas. Orang yang bisa menghadapi zaman itu tiga tadi. Cerdas, kreatif, dan tabah. Kowe kudu pinter, kowe kudu kreatif, lan kowe kudu tabah. Wong rasake nikmate sugih nek tau kere, wong rasake nikmate sehat nek tau lara. Yakinlah, maka teman-teman nyuwun sewu Pak Amanto, cah-cah niku sanggar enten tiyang sepuh kula jak. Ngen hormat kali Bu Amanto kula jak hormat. Cah esu Pak niku didik mula bocah-bocah niki sopan. Penyanyi liyane niku dolan HP terus tak pusuk ngilang ilo. Iki ra sopan hormat. Ki, sing ora ya mengiki wong delongap, delongap. Apa ngejal? Apa ngejal? Enggak tahu ya wes. Enggak tahu dia. Itu. Jadi mohon maaf Pak, dia tampil memang ada yang menganggap
dia itu aurat di depan, ya terserah kowe. Nggih, Bu. Terserah mripatmu kan nyawang opo. Ya, Pak. Lho, aku ora wong ayu nggo rok pendek buat aku ibadah, ya Allah. Kasihan wanita itu pakai rok pendek seperti itu. Aku suka sebenarnya, tapi agamaku melarang untuk mendekatinya. Aku yo kan dadi ganjaran. Tekan ngomah bojoku yo ngono, aku mau roh wong borok pendek ngene iki. Wah, akhirnya terus bojoku tiru-tiru kan dadi ganjaran. Ya. Wong didik anak kuwi kudu dengan teladan yo apik kok, cukup dengan teladan itu sudah cukup. Wis rampung pi, pi rampung. Belum, rampung sik. Yo. Kamu coba kamu rasanya bisa enggak coba? Tak dengar suaramu. Kakek mau belajar tak rumus suaramu kurang padang ini. Ayo, coba. Eh, pakai mic-nya Mbak Upi, pakai. Oh iya, iya, dong. Ya, kayak Mbak Upi, mic-nya Mbak Upi. Ya, cepat dikit, durasi. Rajinlah belajar. Ya, orang kowe. Kok malah dijawab? Jadilah. Jadilah. Jadi. Rajinlah belajar, akan jadi cerdas. Giatlah berlatih, akan jadi terampil. Tetaplah menabur demi masa depan. Ikhlas beribadah, akan jadi soleh. Manusia yang sakti, siap menghadapi tantangan zamannya, walau berbahaya. Iya, yeah, selamat. Tapi suaranya agak bleru loh. Apa bleru kuwi sange? Apa bleru kuwi? Apa bleru kuwi? Bleru itu muntrat. Apa itu bleru? Wis ngaji saiki. Ora krasa ngaji wis sak jam punjul lho, Pak. Ngantuk dereng. Nah, saiki Pak yae ngaji. Wis. Mas, kenapa anak kok khitan? Khitan itu ikut siapa? Bukan ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir sudah khitan. Khitan itu ikut Nabi Ibrahim. Ibrahim itu mbahnya Kanjeng Nabi Muhammad, mbahnya secara lahiriah. Tapi sebenarnya orang yang pertama kali diciptakan itu bukan Nabi Adam, bukan Nabi siapa. Orang yang pertama diciptakan itu Nabi Muhammad. Cuma yang diturunkan pertama kali di dunia namanya Nabi Adam. Maka waktu Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya ada membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ketemu dengan orang-orang sesudahnya. Semua yang jadi imam, Kanjeng Nabi, bukan nabinya. Imamnya Kanjeng Nabi. Diceritakan di tempat itu, wahai umatku, kalau engkau ingin selamat minimal 4 perkara terhadap anak-anakmu, rajinlah engkau bersilaturahmi. Aku bayang, orang bayangke kok Pak, wong sugih omahe panggere tembok wesi, terus wonge ora tau metu, ora tau jago ngene iki, njut anak-anake kon tiru-tiru saka ngendi, akhirnya jadi anak yang sombong. Mula tak critani Mbak, aku belajar banyak saka Pak Amanto. Pak Amanto niku mas sanget di acara mesti anak putu diundang kabeh, jagong wayangan anak putu diundang kabeh. Iki nunjuke didik anake kaya ngono. Wis sing rukun karo sedulur, sebab apa? Lorone wong tuwa kuwi di melihat anak-anaknya tidak rukun. Siji. Ora aku mulang tenan iki, Mas. Mula aku karo anak bojo ora wani. Aku dinasihati wong tuwa langsung manduk-manduk. Aja rebutan warisan, rukun karo sedulur, tanggamu ora mampu bantu dhisik dhewe. Karena tangisnya kakakmu, tangisnya adikmu adalah tangisnya orang tuamu. Nah, kowe bantu adikmu, bantu kakakmu sing ora mampu, berarti kowe nulungi aku. Nalko aku urip rasane nyenengke anak-anakku sehingga dia menderita sekarang ini. Wong tuwa ngono, Mas. Lah anak adik-adikku mbakku njaluk langsung tak kei nek duwe. Ya iya. Omahku ning Semarang, aku pindah Salatiga. Omahku Semarang, langsung tak kei adikku, tak kon bayar. Tak kei ning bayaran wong kowe duwe. Bohong-bohong tak cuwe lambemu bohong-bohong. Tapi bohong. Wah, sudah terpengaruh. Esuk ngundang dhewe kae titane sinten kok Pak Amanto namine? Esuk ngundang dhewe kae. Oh, kudunge apik gelange gedhe, kalunge gedhe sing ngundang. Oh, ngono ya Pak Fauzi, Zi sing nomor 3. Aja ngasih kowe lan adi-adimu ora gelem ngalah nek ana masalah. Kowe ngalah nek nang masalah mbok karo adikmu karo kamasmu kowe ngalah karena ngalahmu kuwi adalah cintamu pada diriku.
ngono ceritane, Pak. Nggih. Oh ya Allah, nikmat betul orang dulu cara mendidik mereka. Nikmat betul orang dulu cara mengajarkan kita akan kemuliaan hidup ini, Saudaraku. Mula Mas Slamet, kula ora apa Mas Slamet, dia di acara tepat waktu. Aku matok kok wis to. Enak teng mriki. Wau dugi nggih. Hampir ngene Pak Amanto menikmati musala sing apik. Mau tak gawe cerita, tak dadekke konten. Omah apik iki musala kaya ngarep ngono kuwi aja kaya mburi. Tamu salat ning ngarep wudu cedhak ngono kuwi. Ngono aku cocok nggo contoh. Ya Mbak ya, Mbak. Kita ngoke. Mas. Yang pertama, kenapa anak dikhitankan ikut kepada Nabi Ibrahim? Ibrahim adalah lambang kemuliaan sehingga bacaan sholat itu selalu dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alaihi wasohbi ajma'in termasuk Nabi Ibrahim. Nah, sing nomor loro, kenapa anak dikhitankan? Untuk menunjukkan anak itu sudah dewasa. Mas Ruki sekarang sudah dewasa. Ya, sesudah khitan 4 harus dilakukan. 1 menutup aurat, yo, pusunat udanan rakan-rokan. Ya. 2 pisahkan tempat tidur antara orang tua dan anak. Mas Ruki sudah tidur sendiri apa masih sama bapak dan ibu? Sendiri, hati-hati loh buton, saya podo ngene selamat loh. Ya. Ini khitannya nanti habis acara ya. Enggak sakit sekarang udah teknologi kedokteran amin. Tenek melampung, ya. Yang ketiga, kenapa anak khitan? Menunjukkan bahwa kamu sudah mulai dewasa, kewajiban agama harus kamu lakukan. Mas Slamet, anak sudah khitan, anak sudah tahu bacaan sholat, kok ora sholat? Sabet di mana? Di bokong. Tujuannya bukan untuk menyakit, untuk mendidik. Neng, yo kowe kudu sholat, met. Apa anake sholat, neng pak nera sholat. Eh, mas, mas Luki, bapak sering jamaah di masjid nggak? Ora, yo wes. Jujur banget anak, ora. Loh saya kalau ceramah ya apa anaknya toh pak? Anak itu gak bisa bohong, andaikan dia diajak bohong, ekspresinya akan tampak. Anak-anak masih jujur, ora. Lah pokoknya aku tulisin mat, gue mlebu YouTube. Selamat ora sholat. Oh iya, selamat itu sholat duka ya pasti dolat kok. Yang keempat, Mbak, jangan cekcok di depan anak. Ojo ngasih padu dengan anak. Nek bapak karo simak padu dengan anak, akhirnya wong tua randi wibowo. Nek wong tua randi wibowo, akhirnya anak rawati karo wong tua. Nek anak rawati wong tua, tidak ada rindu dari Allah. Artinya, jangan wanitan ke anak harus sudah mulai bersikap dewasa. Sebagai orang tua. Ngono, Mbak. Aku nek ngaji cekro, Mbak. Perkara kowe ra seneng ora apa-apa. Tak undang malah ngonek-ngonek karo. Ya ora apa-apa. Salahe kowe ngundang aku. Yo ora apa-apa ngene iki. Ning apik kok. Bapak boten masjid ning salatipun sae. Anak jujur, Mas Ruti. Contoh bapak apik anake kon kataman kon ngaji ning panggung kuwi lho. Mbah Yai niku contoh. Gue contoh karo wong-wong. Wong biyen iki anak dadi manten, wong wedok ya kon kataman ya, Bu. Kon kataman kon ngaji supaya apa? Wong wedok dadi bojo wong lanang kok ora iso ngaji. Jut, dia pendidik utama terhadap anak-anaknya. Padahal orang ibunya enggak bisa maca Quran, ora ngerti. Lah ngajari anak piye? Ngono. Mula aku walaupun kula kenal pengusaha wong kula duwe direktur perusahaan, aku dosen iso milih dosen, ya aku tahu jadi anggota KPU, tahu bisa berkenalan dengan orang politik, ya toh Bu. Kenapa saya milih jadi guru? Karena aku berpikir, aku ingin menitipkan anak-anakku pada istriku. Mula aku karo bojo gemati. Senajan ketemu wong ayu-ayu ngene iki, bocah-bocah ora tau terpengaruh. Mbak Eva, Mbak Nurma itu sudah hampir 12-13 tahun. Mbak Upi itu 8-9 tahun. Mbak Eva 6 tahun. Ini baru 2 tahun ya. Ya? 1 tahun lebih dikit ya. Baru sebentar nih, Pak. Tapi dia enggak pernah ikut grup lain orang ana ning YouTube Cindy main grup liyo. Ora entuk wong tuane. Wis pasrahke titipke Pak Fauzi. Cindy, bapakmu siapa namanya itu tani aku? Siapa? Siwal. Siapa jenenge? Ayo ayo. Ali tani aku itu yang punya itu toko pakaian di Taman Sari itu lho, gede itu lho bapaknya. Pak Kiai, anak saya kalau tidak saya titipkan jenengan berbahaya. Bisa salah bergaul, biar berkreasi dengan biar nyanyi solawatan ngono iki. Jadi bapakmu telah menitipkan dirimu pada diriku. Jadi kamu harus pasrah pada diriku. Gimana? Gimana? Terakhir nyanyi kayak lagu nih.
Mbak Eva aja, Mbak Eva aja. Kamu coba, aku tak sekali-kali dengar kamu nyanyi lagu Padang satu aja. Satu aja, lagu Padang. Ayo, bebas, tak kerungku. Ayo, cepat durasi. Yo yo yo, sisi be, sisi. Yo yo. Iya, iya. Aja, lagu Padang. Ini artinya, tepuk tangan anak-anak. Artinya aku sangat menunggu kehadiran Pak Kiai. Akan aku tunggu sampai dia mau mengharapkan cinta hadir di hatinya. Itu gitu artinya. Oh enggak. Nah, artinya di mana artinya? Coba artinya di mana? Artinya. Artinya yang depan aja, tiga ayat. Cintanya tuh jauh sekali. Gitu. Cintanya jauh. Oh berarti sebenarnya kamu jatuh cinta sama aku tapi aku tidak terasa gitu. Expired. Bon. Penting bayaran. Penting bayaran. Bung bu apa? Buat apa duitnya? Berjajan. Oh berjajan. Nanti jajan sama pacar berdua. Mau nggak? Kamu sendiri aja. Lah kamu? Sama Mbak Eka. Enggak sama aku? Sama anaknya. Kamu sama anakku? Enggak. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 3. Oh, ya kan no SD, PR dengan nomor 3.